Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. Dan ya teman-teman, mari kita bahas buat Dr. Ratio setelah rilis. Sebagus itu, biasa aja atau emang kurang aja teman-teman ya, karena dia gratis. Let's go. Oke guys, seperti yang kalian tahu, kemarin waktu gacha brutal ya, walaupun sempet drama sama Biznet RTA RTO hampir setengah jam, dan juga gue salah banner gachanya ya, mau gacha LC malah gacha karakter. Tapi ya untungnya gue bisa mulangin LC-nya tanpa top up ya. Ya walaupun tetap high PT hitungannya karena udah mau ke 70, tapi ya alhamdulillah pulang teman-teman ya. Jadi sekarang Dr. Ratio gue kayak gini build-nya, belum yang terbaik gue bilang, cuman udah cukup lah ya. Pakai LC Sign S1, Eidolon-nya gue nggak nyari sih ya. Teman, kayaknya kalau kalian ngambil di E0, ini sangat-sangat membantu dari segi build crit value. Tapi apakah wajib? Sebenarnya nggak juga sih, teman-teman ya. Lightcone-nya aja menurut gue udah lumayan jauh perbedaannya ya. Gue udah coba ngetes-ngetes sama tesan gue kemarin waktu masih pakai LC Toko Herta S5. Pakai S1-nya cukup terasa damage-nya, teman-teman ya. Serius, lumayan gede perbedaannya. Dan juga buat statusnya sekarang kayak gini ya. Attack-nya udah 3100 ya. Trace-nya udah gue buka semua. Kecuali ini, gue rasa nggak penting-penting banget. Terus juga untuk level-level skill-nya juga masih ya belum mentok. Cuman udah cukup lah ya. 9, 9, 8 ulti-nya. Terus basic attack, ya level 1 aja guys ya, jarang banget basic attack. Karena ya Dr. Ratio mainnya fokus nge-skill supaya talentnya aktif terus. Karena damage Dr. Ratio mostly datang dari talentnya dia ya, dari follow up. Untuk speednya di 136, terus crit value-nya ada di 78 crit rate dan crit damage-nya 161. Masih pakai imaginary juga untuk orb-nya. Tapi kenapa gue bilang belum terbaik? Karena dari setnya gue masih mix sama musketeer teman-teman. Nah, jadi mix follow up sama musketeer. Westlander gue substatnya jelek banget. Jadi nggak cocok lah kalau dipakein ke Ratio. Crit value-nya hancur teman-teman ya. Jadi sementara gue pakai kayak gini dulu aja. Tapi gue masih nyari sih buat Westlander yang bagus ya. Karena hitung-hitungan kalau kalian nyari Westlander Dr. Ratio, bisa dipakai ke Daniel juga kalau kalian punya Daniel. Untuk 4 Westlander, gue rasa itu bagus. Tapi memang ya aktifin imprisonment-nya sulit ya, kecuali kalian main sama well. Untuk planar, setnya gue sih saranin Salsoto aja ya, karena fokusnya Dr. Ratio emang mostly damage-nya datang dari follow up, dan juga meningkatkan crit rate ini ngebantu banget untuk crit value kalian ya. Ketimbang pakai relic baru yang main speed itu, ini menurut gue masih cukup bagus lah Salsoto guys. Dan gue rasa Salsoto kalian punya banyak stok lah, at least buat rope ya. Kalau orb, ya mungkin kalau kalian nggak main imaginary damage, nggak punya stok imaginary damage. Oh, tapi kalau buat drop gue rasa udah punya banyak Salsoto yang bagus status dan substatnya. Kekurangannya menurut gue memang ada di segi gameplay ya. Mungkin karena belum terbiasa aja mainin mekaniknya Ratio. Tapi emang sebenarnya nggak terlalu ribet sih ya, cukup simple. Cuman karena belum terbiasa aja. Kalau udah terbiasa harusnya masih aman-aman aja ya. Buat yang masih banding-bandingin hitnya nggak sebesar Jing Liu, nggak sebesar Daniel. Kalau kalian total-total damage-nya ke single target ya, itu masih gede banget teman-teman ya. Karena let's say bilang dari ulti, ultinya ini kan sebenarnya 3 hit ya. Ulti pertama 2 follow up. Itu kalau kalian jumlah total itu bisa sampai 100 ke 200. Bahkan kalau build-nya bagus bisa sampai 300.000 damage dari total damage ultinya. Hit ulti 2 kali follow up. Skillnya juga gitu teman-teman ya. Roughly 100.000 ke atas ke single target. Itu gede banget teman-teman ya. Dari 1 SP doang ini lumayan banget. Tapi memang dia cukup butuh debuff teman-teman aja. Terutama buat mengaktifkan talentnya dia ya, minimal punya 3 debuff nempel ke musuh biar 100% follow up-nya aktif. Dan juga untuk aktivasi talent yang ini guys ya, yang dimana kalau mau maksimal 50% harus ada 5 debuff yang nempel. Kalau yang ini tuh stacking teman-teman ya. Jadi kalian misalkan ngehitnya pertama musuh 2 debuff, stack tambah 2, hit kedua dan 4 debuff di musuh, stack udah 6 ya, ya tuh stacknya bakal bertahan teman-teman. Jadi nggak harus ngehit musuh 6 debuff nempel supaya aktivasi CR CDM, enggak. Ini tuh mirip sama talentnya Argenti yang gimana stacking teman-teman ya. Oke, tapi itu penilaian dari gua. Sekarang kita cek dari Pride One teman-teman ya. Build terbaik apa, Lightcone, Teamcom dan pros and cons-nya apa aja. Let's go. Oke guys ya, sudah ada di prideone.gg, ntar linknya juga gue taruh di deskripsi buat yang mau baca sendiri lebih lengkap. Di sini kita bahas key point-nya aja. Kita langsung ke review teman-teman ya, yang dimana menurut prideone yang memberikan nilai Dr. Ratio dapat tier S di MOC ya teman-teman ya. Kalau pure fiction Dr. Ratio dinilai di tier C,
alias rendah banget, karena emang fokusnya ke single target banget teman-teman ya. Dr. Rasio adalah single target damage dealer yang sangat-sangat powerful yang diberikan gratis. Ingat ya guys ya, gratis. Tapi ini sebenarnya bukan karakter yang didesain secara gratis, enggak sih teman-teman ya. Dia dibikin gratis karena ada award yang dimenangkan, yaitu TGA Best Mobile Games 2023. Jadi sebenarnya yang bilang, ah wajar lah gratis bla 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 bla, sebenarnya nggak juga guys ya, ya karena dia sebenarnya karakter limited, sama kayak Jing Liu, sama kayak Daniel, cuma dikasih gratis karena ada award aja. Jadi kalau mau dinilai ya objektif lah, jangan karena gratis jadi kalian nggak apa-apa lah, orang gratis ya harusnya nggak boleh gitu ya. Kalau nilai ya nilailah sebagai unit limited ya, tapi nggak bisa bohong juga sih ya kalau ada kekurangan dikit-dikit karena kita nggak stand Stellar Jet sama sekali, jatuhnya kayak ya ya udahlah toh gratis juga ya, pasti ada kayak gitu guys. Untuk reviewnya panjang banget, cuman gue mau mention beberapa poin aja yang menurut gue wajib kalian ketahui ya. Yang dimana dari skillnya, ketika kalian nge-skill dan hit dari skill itu udah ngebunuh musuh, follow up-nya tuh bakal tetap berjalan tapi nge-hit random enemy. Ini menurut gue sangat-sangat bagus ya, karena single target itu biasanya fokusnya cuman ke single target doang. Tapi dengan mekanisme skill kayak gini, Dr. Asio memiliki peluang buat nge-hit multi target dalam senario tertentu. Jadi nggak kebuang lah, jadi nggak ada damage loss dari talent skillnya dia. Cuman hal ini nggak berlaku di ulti ya. Dia juga nulis di sini yang dimana ultinya itu akan mengaktifkan Wise Man Volley kepada target musuh ya. Itu marking, bukan debuff. It's not a debuff. Yang dimana Wise Man Volley ini kalau udah nempel ke musuh ya, ketika teman kalian ngehit musuh tersebut, Dr. Asio bakal aktivasi talentnya alias ngasih follow up ke target marking musuh tersebut sebanyak maksimal 2 kali. Nah, problemnya adalah ini ketika kalian ngehit damage ulti ke musuh dan musuhnya itu langsung mati, markingnya bakal kebuang, jadi triggernya nggak kehitung teman-teman ya. Damage lossnya ada di ulti menurut gua guys. Ya sayangnya sih di situ ya. Kalau ini sistemnya dibikin kayak skill ya, habis dia ulti, kalau musuhnya mati, terus markingnya langsung terpasang ke random enemy, gua rasa jauh lebih baik ya. Cuman sayangnya nggak teman-teman ya. Oke, kita masuk ke build teman-teman ya, karena perhatian kalau masalah build pasti ada komparasi dan data. Gue juga penasaran kira-kira kalau menurut perhatian yang mana relic dan lightcon terbaik dan difference-nya berapa besar teman-teman. Oke, kita masuk ke relic dulu ya. Menurut perhatian terbaik itu kalian masang 4 set Westlander ya, yang mana efeknya bisa ngasih imaginary dan juga ketika menyerang musuh dengan efek debuff, which is sebenarnya cukup mudah ya kalau kalian main Dr. Asio, pasti menggunakan tim yang ada di buffer supaya aktivasi talent ratio lebih mudah. Akan meningkatkan crit rate 10% dan juga kalau menyerang musuh dengan imprison debuff, itu akan meningkatkan crit damage sebanyak 20%. Sebenarnya dari segi damage ya, kalau ini kita katakan aktif terus, pasti lebih gede damage-nya dari set yang lain ya. Kalian dapat tambahan 10% crit rate, 20% crit damage. Ini gila teman-teman, ini bagus banget. Cuman PR-nya buat aktivasi imprisonment tanpa wealth itu cukup sulit buat nyala terus ya, karena harus nge-break imaginary. Agak sulit teman-teman. Makanya gua sih lebih prefer ranking 2 ya, yaitu 2 follow up dan 2 Westlander. Menurut gua paling oke sih kayak gitu ya. Di ranking 3 kalian bisa pakai 2 follow up, 2 speed. Ranking 4 ada 2 follow up, 2 musketeer. Ranking 5 ada full musketeer dan ranking 6 ada full follow up. Tapi balik lagi sih ya, kalau relic sih kayaknya yang penting substatnya dulu teman-teman ya. Asal substatnya bagus, kalian pakai dulu aja guys. Terus untuk planar terbaik, dia ngasih planar baru ya, which is yang ningkatin attack dan juga damage persen tergantung dari speed unit kalian ya. Sebenarnya bagus teman-teman ya, cuman balik lagi dia nggak ada peningkatan crit rate yang menurut gue masih salah satu problem unit-unit kayak si Ratio dan Sele, karena sangat-sangat butuh yang namanya crit rate ya. Dia tuh bener-bener crit issue guys, karena damage-nya one hit. Yang kedua ada Salsoto, of course bagus banget. Yang ketiga ada Space Link Station, fokus ke tag. Dan yang terakhir ada Rutilen Arena yang direkomendasikan. Oke, kita masuk ke komparasi damage-nya. Oke, justru di sini damage tertinggi itu didapatkan dengan follow up dan hacker space ya. Oke, yang kedua justru musketeer dan follow up. Oke, tapi perbedaannya nggak jauh-jauh banget sih guys ya. Even yang paling bawah sekalipun sama yang paling tinggi, bedanya nggak nyampe 5%. Jadi balik lagi sih, kalau relic kayaknya tergantung dari substatnya aja ya. Terus kalau untuk planarnya, oke, ini benchmark tertinggi 102. Kenapa nggak dibikin 100 aja ya? Oke, yang paling tinggi 102% pakai Glamot, yang kedua pakai Salsoto ya. Perbedaannya bahkan nggak nyampe 3%. Jadi ya, yang penting substatnya dulu teman-teman ya. Yang terendah di Rutilen Arena 96,5. Ya, kurang lebih 5% lah difference-nya sama Glamot ya. Dari relic ya,
body lamp bisa milih crit rate atau crit damage tergantung dengan substat relik yang lain. Sepatunya jelas pakai speed, rasio masih main speed soalnya teman-teman. Untuk lanarnya jelas imaginary damage sih teman-teman ya. Tapi kalau memang kalian nggak dapat imaginary yang bagus, ya pakai tech persen dulu aja. Imaginary-nya nyusul nanti dicari belakangan teman-teman. Daripada nggak kepake karakternya, pakai tech persen dulu aja nggak apa-apa lah. Terakhir ada link rope yang attack persen ya, dia nggak pakai energy regen, nggak kayak di trial dikasih energy regen, aneh banget teman-teman. Dan ini yang gue seneng dari Pratwon, seperti biasa untuk karakter baru dia ngasih recommend end game status ya. Jadi kalian bisa kira-kira udah bagus apa belum build kalian, tinggal lihat angka-angka ini. So far sih menurut gue masih make sense dan cukup oke ya. Yang dimana HP-nya antara 2800 sampai 3000, defense 900 lebih, attack-nya 3000 plus, jadi minimumnya di 3000. Tapi gue rasa kalau di angka 2800-an udah cukup oke lah ya. Crit rate-nya 90% sampai 100%. Kenapa cukup tinggi? Karena dia mainnya one hit damage, jadi crit issue mirip sama Sele guys ya. Tapi 90 sampai 100 ini udah dimasukkan atau udah include dengan self buff Dr. Ratio yang bisa ningkatin crit rate 15%. Jadi ya, hitung-hitung aja teman-teman ya. Untuk crit damage-nya 180 sampai 200 dan sudah include Dr. Ratio self buff, jadi dihitung-hitung lagi dengan buff kitnya Dr. Ratio. Untuk speednya rekomendasi 134, ini breakpoint kedua ya. Dan juga kalau mau lebih kenceng bisa di 142 dan 161. Cuman kalau kalian nyampe 161, gua rasa status yang lain bakal ngedrop sih teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke light cone ya. Ini yang cukup parah menurut gua, karena ya sesuai prediksi gua ya, light cone sign sama light cone toko RTS 5 alias opsi F2P terbaiknya itu perbedaannya nyampe 12,59%. Cukup tinggi teman-teman ya, lumayan gede difference-nya. Dan gue juga ngerasain ya setelah gue ganti LC sign, itu damage-nya lumayan naik. Emang gak gede-gede banget, cuman terasa lah teman-teman ya. Dan untuk opsi base kedua, kalian juga masih bisa pakai LC-nya Topaz ya. Mungkin kalian sempat gacha Topaz, mau dipakein Topaz juga masih bisa. Untuk opsi paling rendah ya, di sini direkomendasiin kalian pakai subscribe for more. Cuman kayaknya kalian lebih baik pakai swordplay, itu masih oke sih teman-teman ya, daripada make subscribe for more. Gua nggak tahu kenapa swordplay nggak dimasukin ke sini. Harusnya swordplay itu masih oke banget teman-teman ya. Gua nggak tahu kenapa guys. Oke, kita masuk ke sinergi. Cukup banyak sinerginya ya. Bisa pakai Topaz obviously, bisa pakai Gwynhyven, Pela obviously masuk ya. Silverwolf jelas banget masuk di sini. Satu unit bisa ngasih debuff yang banyak banget dan ini sangat-sangat bagus bareng sama Dr. Ratio. Bronya juga masuk pasti aja ya, apalagi kalau kalian main speednya pas ya, kalian bisa main hyper carry dengan Dr. Ratio. Dan juga pasti Ruan Mei, apalagi kalau kalian main dengan double DPS setup ya, ini cocok banget sama si Ruan Mei guys. Akan Pratwon bikin debuff counter teman-teman ya, yang dimana Silverwolf bisa ngasih 7 plus 1, 3 plus 1 untuk Gwynhyven, Pela, Well, semuanya lengkap di sini. Tinggal kalian baca sendiri teman-teman ya. Gila nih banyak banget dia ngasih debuffnya ya si Silverwolf ya. 7 plus 1, damn. Banyak sekali teman-teman. Oke, terakhir kita masuk rekomendasi tim untuk Dr. Ratio ya. Dr. Ratio Hyper Carry. Kalian bisa pakai Dr. Ratio, Tingyun, Pela, dan juga Luocha. Mungkin ini hyper carry yang F2P option ya. Dan untuk Dr. Ratio hyper carry yang mahal, kalian bisa pakai Dr. Ratio Bronya, Silverwolf, dan juga Luocha. Untuk Dr. Ratio plus Topaz, kalian bisa pakai Dr. Ratio, Topaz, Pela, dan juga Luocha buat sustainnya. Ini sustainnya Luocha semua ya. Alternatif hyper carry Dr. Ratio, kalian bisa pakai Dr. Ratio, Bronya, Gwynhyven, dan Luocha. Dr. Ratio plus Topaz yang mahal, kalian bisa pakai Dr. Ratio, Topaz, Ruan Mei, dan Luocha. Sebenarnya ini Luocha bisa diganti sustain siapapun sih teman-teman ya. Oke, terakhir kita masuk ke pros and cons. Ya, kita masuk ke pro-nya dulu. Yang pertama, absolute highest single damage ceiling in the game ketika ramp up, alias ketika dalam kondisi sempurna ya. Buff-nya nyala semua dan aktif, mentok. Oke, lanjut, follow up-nya memberikan toughness break yang lumayan plus great energy economy. Ini harus dimention karena kadang-kadang ya ulti itu kurang dikit habis nge-skill. Kalau follow up-nya aktif bisa langsung penuh dan bisa langsung ngasih ulti. Ini lumayan teman-teman ya. Yang ketiga, stat monster that can reach ridiculous crit value. Ini mungkin masuk ke talent-nya nambah CR CDM. Ya, harus diakui itu cukup membantu untuk unit-unit yang crit issue kayak begini teman-teman ya. Oke, selanjutnya opsi relic yang cukup banyak. Next, imaginary bricks greatly assist in keeping the team alive alias imprisonment. Oke, okay. Yang terakhir, some limited
potensial to deal with multiple target. Oke, ini kayak masuk ke skillnya tadi ya, yang kalau kalian hit skillnya ngebunuh musuh, follow upnya bisa masuk ke random enemy, mungkin masuknya ke situ, mungkin ya. Oke, dari kekurangan, membutuhkan ramp up time to reach his potential, alias kalian harus mentokin dulu. Oke, ini contohnya kayak talentnya dia yang membutuhkan 6 stack ya, itu kan butuh waktu ya kalau mau mentok stacknya. Dan juga ada talentnya yang harus membutuhkan 5 debuff di musuh supaya maksimum potensial, ya memang butuh waktu ya. Membutuhkan at least 3 debuff di target untuk follow up yang 100%. Ini nyata, cuman gua rasa sih kadang-kadang 80% tuh selalu nyala sih ya. Tapi lagi-lagi tuh RNG, kalau mau 100% emang harus minimal 3 debuff ke musuh. Signature Light Cone notably outperform all other current option. Ini juga yang jadi problem ya. Kalau nggak pakai Light Cone, saya lumayan terasa perbedaannya, guys. Di luar kapabilitasnya buat jadi multi-target hitter, dia benar-benar masih ke single target unit. Mungkin itu alasan kenapa dia ditaruh di C di Pure Fiction. Karena walaupun dia bisa jadi multi-target enemy, cuman nggak se-multi-target itu. Intinya dia tipe Hunt dan masih fokus ke single target banget, teman-teman. Oke, guys ya, jadi itu dia buat Dr. Ratio setelah rilis menurut gua dan Pride One. Kalau menurut kalian gimana? Suka dengan performanya atau dia memang mid aja? Kalau kata gua sih dia unit yang cukup oke lah ya. Gak yang broken-broken banget, cuman ya dia bukan karakter gratis jadi dibikin kurang atau mid, enggak. Dia ini karakter emang limited pada awalnya, cuman diberikan secara gratis karena menang award. Dan sekelas limited unit, menurut gua dia masih oke banget, teman-teman ya. Single target hitnya emang lumayan oke. Dan ya, ini gameplay menarik ya, gameplaynya baru. Dan ya, buat kalian yang bosen-bosen main Jing Liu, main Daniel, bisa coba-coba lah ya mekanik Dota Ratio, masih oke banget. Gua coba di MOC 12, juga masih oke pakai banget, teman-teman. Tapi lagi-lagi ini penilaian subjektif dari gua. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Thank you guys for watching. Silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.